Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah al-Mandumah al-Baiquniyah nam fi mustalahil hadis yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahmatullah alaih. Kita masih berada di awal-awal kitab yang menjelaskan tentang enam isi atau kandungan daripada enam ilmu mustalah. Sudah kita lewati bahwasanya ilmu mustalah itu adalah ilmu yang membahas mengenai apa? Mengenai keadaan-keadaan perawi dan juga mengenai keadaan-keadaan hadis yang diriwayatkan ditinjau dari sisi apa? Al-qabul warad. Ilmun yubhathu an ahwalir rawi wal marwi min haythul qabul warad. Itu yang dihafal itu ya. Na'am barakallahu fikum. Ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan-keadaan perawi. Perawinya majhul atau perawinya makbul atau perawinya sikoh, paham ya? Atau hadisnya, hadisnya bagaimana? Do'if atau hasan atau palsu atau bagaimana? Nah, akhirnya apa? Al-qabul warrat ini hasilnya. Hasilnya apa? Al-qabul warrat. Qabul terima, rat tolak. Mohon insyaallah ya, kita lanjutkan. Fa'idatu ilmi al-mustalah. Faedahnya apa sih mempelajari ilmu mustalah? Penting atau tidak? Kita belajar ilmu mustalah. Seringnya kan yang dipelajari ilmu fikih, ilmu tauhid, tapi mustalah itu penting atau tidak? Kita lihat. Wa fa'idatu ilmi al-mustalah. Faedah ilmu mustalah, faedahnya mempelajari ilmu mustalah, huwa tanqiyatul adillati al-haditsiyyati wa takhlisuha mimma yashubuha. Mensucikan dalil-dalil yang berupa hadis dan memurnikan dalil-dalil tersebut dari perkara-perkara yang mengotorinya. Yashubuha itu yuwassikhuha. Paham ya? Nah, yashubuha itu maksudnya yuwassikhuha, yang mengotorinya. Maksudnya ya, jadi mensucikan dalil-dalil yang berupa hadis dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Mahum, apa kotorannya? Min berupa dhaifun wa ghair. Paham ya? Nah, min dhaifin wa ghair, seperti dhaif atau yang lainnya. Ini kotoran atau bukan? Kotoran kita bersihkan, sucikan. Itu faedahnya. Kita tahu ini dhaif, la yuhtajabih, enggak dijadikan hujjah. Wa ini dhaifun jabir. Oh, berarti masih bisa ditopang, dikumpulkan dalil-dalil yang ada, kemudian apa? Naik derajatnya menjadi hasan li ghairih bi majmu'i turuqih wa syawahidih, misalkan. Seperti itu. Naam. Tujuannya kenapa? Kok disucikan dalil-dalil dari kotoran-kotoran tadi? Li yutamakkan minal istidlal biha, agar semakin memungkinkan, semakin mapan dan jelas di dalam berdalilkan dengannya. Paham itu ya? Kalau antum misalkan melihat kok sudah suci, bersih dari kotoran tadi, enggak dhaif wala yang lainnya, kan semakin mapan, yakin untuk berdalil dengannya. Karena enggak mungkin antum berdalil hadis dhaif. Paham ya? Ayo belajar mencari ilmu. Dan mencari ilmu kenapa? Wajib hukumnya. Dalil mana? Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dia berdalilkan dengan itu. Boleh enggak? Palsu hadisnya. Hadisnya palsu. Paham ya? Jadi berdalilkan kan ngecek dulu dalilnya sahih atau tidak gitu loh. Yang kedua, li'anal mustadilla bisunnah yahtaju ila amrayn huma. Nah ini penting tadi. Dikarenakan orang yang berdalilkan dengan as-sunnah, dengan hadis, itu dia butuh pada dua perkara. Ini penting sekali, jangan sampai keliru. Orang kalau berdalilkan hadis itu butuh dua perkara ini. Jangan gagal paham dua perkara ini. Pertama, subutuha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, na'am barakallahu fikum, tetapnya datangnya sunnah tersebut dari Rasulullah SAW. Jadi benar-benar datang dari Rasulullah. Sahih gitu loh hadisnya itu. Paham belum? Yang pertama cek dulu, sahih enggak? Benar datang enggak? Oh enggak benar, oh berarti bukan dalil. Paham ya? Seperti itu. Nah, cinta tanah air itu wajib hukumnya. Lah mana dalilnya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Ini dalil yang dipakai orang-orang asabiyah fanatik terhadap tanah airnya, harga mati katanya. NKRI harga mati. Paham ya? Kalau kita katakan thayyib, harga mati dari mana dulu? Paham ya? Harga mati dari mana dulu? Kalau harga mati karena ada tauhid di dalamnya, ada keislaman di dalamnya kita bela, itu benar. Tapi karena kekeliruan atau karena fanatik bela negara atau bela marga suku, itu adalah asabiyah. Paham maksudnya ya? Nah, yang pertama tadi apa? Subutuha an nabi SAW. Tetapnya sahihnya dalil tersebut datang dari Rasulullah SAW. Yang nomor dua, jangan sembarang nomor dua. Sudah sahih, nomor dua butuh lagi. Subutu dalalatiha alal hukum. Tetapnya
penunjukan dalil tersebut atas suatu hukum, cocok gitu loh. Paham ya? Dalilnya cocok enggak untuk jadikan apa? Untuk menghukumi suatu perkara. Perhatikan baik-baik. Yang pertama sahih dari Rasulullah. Yang kedua, yang ditunjukkan oleh dalil itu sesuai cocok dengan yang ada pada hukum tersebut. Paham ya? Maksudnya sesuai dengan hukum yang kita hukumi. Contohnya sekarang, niat itu katanya wajib. Iya, niat wajib pada seluruh amalan. Dalilnya mana? La dharar wa la dirar. Ya, tanya, niat itu hukumnya wajib enggak? Wajib pada seluruh amalan. Dalilnya mana? La dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, enggak boleh membahayakan orang lain. Tepat enggak dalilnya? Padahal dalilnya sahih. Dalilnya sahih, cuman dia keliru dalam menempatkannya tadi. Karena enggak menunjukkan atas niat di situ. Paham belum? Jadi harus tepat gitu loh. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Cocok di situ. Paham ya? Cocok sekali caranya gitu. Nah, katanya semua amalan yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah itu ditolak, enggak diterima di sisi Allah Ta'ala. Iya, benar. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hubul watan minan iman misalnya. Enggak nyambung, dah palsu lagi. Hadisnya palsu, enggak nyambung lagi. Paham ya? Jadi harus diteliti. Di samping hadisnya sahih, yang kedua, hadis tersebut menunjukkan atas suatu hukum yang dihukumi tadi atau tidak. Hanya yang tepat tadi itu. Contohnya apa? Misalkan semua perkara ibadah, amalan yang diniatkan ibadah yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah, maka tertolak. Dalilnya mana? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Tepat. Paham soalnya ya? Dua perkara ini. Ini penting sekali antum nanti biar paham, biar enggak keliru dalam berdalilkan itu ya. Pertama, sahih enggak dalilnya? Kedua, cocok enggak dengan hukum yang ditetapkan, gitu loh. Enggak sembarangan. Walaupun hadisnya sahih belum tentu benar pendalilannya. Apa maksudnya ya? Katanya isbal itu haram. Isbal itu katanya haram. Iya haram. Dalilnya ada enggak? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Langsung dia nyebutkan dalil yang lain yang tidak cocok, tidak sesuai. Isbal itu katanya haram. Ada dalilnya? Dalilnya adalah dalam hadis yang sahih, la yahillu damun mri muslimin illa bi idza thalas dalgam. Dalilnya sahih itu, tapi cocok enggak untuk isbal? Enggak cocok. Sebutkan yang cocok. Ma asfala minal ka'baini minal izar rafinnar. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Dua perkara ini jangan sampai terluputkan. Pertama, na'am tetapnya sahihnya dalil tersebut dari Rasulullah SAW. Kedua, yang ditunjukkan oleh na'am dalil tersebut sesuai dengan hukum yang dihukumkan tadi itu. Paham ya? Na'am. Subutu dalalatiha, tetapnya adanya penunjukan na'am yang barakallahu fikum yang ada dalam dalil tersebut atas suatu hukum yang dihukumkan tadi. Paham maksudnya ya? Jadi antum hukumi perkara, hukumnya wajib. Dalilnya mana? Nah, dalilnya cocok dengan yang dihukumkan tadi itu. Mahum. Naam barakallahu fiikum, seperti itu. Allahumma musta'an. Naam. Fatakunul inayatu bis sunnati nabawiyyati amran muhimman, maka menjadilah perhatian penuh terhadap sunnah nabawiyah, sunnah nabi itu perkara yang penting. Li'annahu yanbani 'alaiha amrun muhimmun, dikarenakan terbangun di atas apa? Di atas sunnah nabawiyah tersebut perkara yang penting. Wa huwa ma kallafallahu bil ibadah min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairi dzalik. Perhatikan baik-baik. Perkara yang penting tersebut apa? Yaitu perkara-perkara yang Allah Ta'ala bebankan kepada hamba-hambanya. Berupa akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, berupa ibadah-ibadah, dan berupa akhlak-akhlak dan yang selain itu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi penting di situ. Jadi jangan nyepelekan hadis. Paham ya? Al-Qur'an was sunnah, bukan Al-Qur'an saja. Jangan tertipu dengan jamaah apa kemarin? This? Jamaah ingkar sunnah. Jamaah ingkar sunnah. Hati-hati. Sunnah enggak perlu. Al-Qur'an fokus katanya. Naam. Al-Qur'an nomor satu. Tapi jangan dilupakan sunnah. Karena Al-Qur'an sunnah saling apa? Saling apa? Saling apa? Saling melengkapi. Saling bersatu, melengkapi. Enggak bisa terpisahkan Al-Qur'an sunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Wa subutu sunnati ila nabi SAW yakhtasu bil hadis, dan tetapnya sunnah, datangnya sunnah, sahihnya sunnah sampai kepada Rasulullah SAW itu yakhtasu bil hadis, khusus dalam masalah hadis. Karena kalau Al-Qur'an jelas datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak diragukan lagi. Antum enggak boleh meragukan Al-Qur'an datang dari mana sih? Siapa sih sumbernya? Enggak bisa. Al-Qur'an itu enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Enggak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Jadi antum jangan ragu, datang dari mana Al-Qur'an? Nah, kita lihat. Li'annal Qur'ana nuqila ilaina, dikarenakan Al-Qur'an dinukilkan sampai kepada kita naqlan mutawatiran qat'iyan, dengan penukilan yang mutawatir, yang jelas-jelas banyak penukilannya, qat'iyan pasti benarnya.
Enggak boleh ragu lagi. Benar enggak? Al-Qur'an sampai kepada kita dari siapa? Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. Sampai kepada kita pertama melalui silsilahnya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian diturunkan, diberikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Awal. Kemudian baru sampai kepada kita, gitu loh. Mutawatir enggak kira-kira? Mutawatir, jaraknya enggak jauh. Pahamnya? Kita ngabarakallahu fikum, kemudian para sahabat atau generasi yang enam sebelum-sebelumnya, kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala, mutawatir. Tapi kalau hadis, dicek lagi. Hadisnya ini dari siapa? Sahih atau tidak, itu loh. Siapa periwayatnya? Siapa yang meriwayatkan hadis? Nah, perawinya bagaimana? Sikoh atau makbul atau muttaham bil kadzib atau dajjal? Dajjal itu kadzab ya. Atau bagaimana? Dicek lagi. Kita lihat. Lafdan wa ma'nan. Al-Qur'an itu penukilan secara lafaz dan secara makna. Penukilan secara lafaz dan makna. Ingat-ingat, ada Al-Qur'an, ada hadis, ada apa? Hadis qudsi. Al-Qur'an, hadis qudsi, ada hadis. Kalau hadis itu dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafdan wa ma'nan. Kalau hadis qudsi bagaimana? Nah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, Husain? Bedanya apa? Banyak enggak bedanya? Banyak enggak? Banyak sekali. Bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an banyak sekali, di antaranya satu aja. Yang lainnya menyusul. Antum yang kedua. Hadis qudsi apa bedanya dengan Al-Qur'an? Mudah sekali. Apa bedanya antum? Apa? Al-Qur'an setiap hurufnya mendapatkan pahala. Kalau Al-Qur'an ada nas khusus, setiap hurufnya dinaskan dapat pahala. La nakun alif lam mim harfun. Kami enggak mengatakan alif lam mim itu harfun, tapi apa? Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Dihitung satu-satu pahala. Tapi hadis qudsi enggak ada nas khusus. Sudah dapat satu. Yang kedua. Kalau Al-Qur'an dianjurkan untuk bersuci. Jadi kalau enggak bersuci enggak sah baca Al-Qur'an. Itu enggak harus, itu enggak harus. Bersuci itu enggak harus. Mau junub pun bisa baca Al-Qur'an enggak masalah. Paham ya, itu pendapat yang rajih, enggak harus. Apa yang lain? Ta'awudz. Kalau Al-Qur'an dianjurkan berta'awudz. Ya kan? Fasta'id billah, berta'awudz. Tapi kalau hadis qudsi enggak perlu, antum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Paham ya? Yang berikutnya ketiga. Ayo, hadis qudsi enggak bisa itu batal salat. Salat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Ya ibadi inni haramtu. Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa hadis qudsi enggak bisa baca dalam salat? Paham ya? Enggak bisa. Apalagi apa? Enggak boleh apa? Kalau untuk masalah hadis, naam yang sahih memang enggak dinadakan ya. Enggak dinadakan barakallahu fikum, bacanya seperti baca hadis itu. Naam ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman ila akhir hadis. Paham ya? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Hadis qudsi itu ada yang palsu. Ada yang palsu, ada yang dhaif. Tapi kalau Al-Qur'an Karim, ada enggak yang palsu? Maksudnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau memalsukan ketahuan kalau Al-Qur'an. Tapi hadis qudsi enggak tahu kecuali orang-orang yang para cendekiawan dalam masalah hadis. Paham ya? Itu di antaranya. Masih banyak sekali, teman, enggak cukup kalau sebutkan kita sekarang ini. Kita tutup yang terakhir. Wa naqalahu al-asaghir 'anil akabir. Dan juga yang menukilkannya itu dari yang kecil, apa barakallahu fikum, yang menukilkan adalah orang-orang kecil dari yang besar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu jelas sanadnya. Nah, fala yahtaju ilal bahthi an tsubuti, enggak perlu lagi dibutuhkan untuk mencari sahih atau enggak ini Al-Qur'an.
Benar enggak datangnya? Itu enggak perlu lagi. Karena jelas mutawatir tadi itu. Naam. Yang terakhir, sema'lam, kemudian ketahuilah anna ilmal hadis yang qasimul qismain. Kemudian ketahuilah sesungguhnya ilmu hadis terbagi menjadi dua. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Naam barakallahu fiikum. Apa itu ilmu hadis riwayatan? Yang pertama, ilmu hadis secara periwayatan. Periwayatan itu nanti ini hadisnya bentuknya ucapan atau perbuatan atau naam berupa keadaan Rasulullah atau posturnya Rasulullah, seperti itu. Itu namanya periwayatan. Kemudian ilmu hadis dirayatan. Yang kedua, ilmu hadis mengenai dirayah. Apa itu dirayah? Dirayah itu adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang dirayah, tentang hadis apa? Ilmu tentang apa itu loh. Itu namanya dirayah namanya. Paham ya? Namanya adalah dirayah. Jadi perlu dibedakan antara apa? Riwayat dengan dirayah. Kalau riwayat secara periwayatan, tapi kalau dirayah secara ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan masalah apa sih? Hadis ini masalah apa? Yang dibahas masalah apa itu dirayah namanya. Tapi kalau riwayah, ini riwayatnya bentuknya ucapan atau perbuatan atau bagaimana? Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Allah musta'an. Kata beliau di sini, fa ilmul hadisi riwayatan yabhasu amma yunqalu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Wa yabhasu fi ma yunqala fil naql. Ini pentingnya, perhatikan baik-baik ini. Maka ilmu hadis secara periwayatan yabhasu, yaitu mencari amma yunqal. Naam dari na barakallahu fikum, tentang apa yang dinukilkan dari Rasulullah SAW min aqwalih, berupa ucapannya, waf'alih dan perbuatannya, wa ahwalih dan keadaannya. Ini namanya periwayatan. Jadi periwayatan hadisnya bagaimana? Ucapan atau perbuatan atau keadaan itu loh. Itu namanya periwayatan. Naam. Wa yabhasu fi ma yunqal, dan juga membahas mengenai perkara yang dinukilkan, la fil naql, bukan masalah penukilannya. Yang dinukilkan bentuknya apa gitu loh. Paham belum, teman-teman? Yang dinukilkan bentuknya apa? Paham belum? Bentuknya itu ucapan, perbuatan atau keadaan, itu namanya riwayat. Bukan mengenai nakal, bukan mengenai penukilannya. Adapun penukilannya ini masuk dalam dirayah, ilmu pengetahuan hadis, dirayah. Ya, dirayah itu maknanya ilmu pengetahuan, jadi pengetahuan mengenai hadis itu bagaimana gitu loh. Misal contohnya, kita selesaikan sekalian ini ya. Nah, barakallahu fikum, nanti yang lainnya kalau ada waktu nyusul, ini karena biar segera memasuki inti pembahasan kita. Nah, perhatikan baik-baik. Misal contohnya, idza ja'ana haditsun 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kita satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innana nabhasu fihi hal huwa qaulun aw fi'lun aw halun. Ini perhatikan baik-baik ini. Contohnya, apabila datang kepada kita satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencari apakah hadis ini bentuknya ucapan atau perbuatan atau keadaan. Paham itu maksudnya? Isinya itu ucapan, perbuatan atau keadaan. Wahal yadullu ala kada, apakah hadis ini menunjukkan seperti ini? Aula yadul, ataukah tidak menunjukkan? Fahada ilmul hadis riwayatan. Ini ilmu hadis secara periwayatan. Paham belum? Riwayatnya bentuknya apa? Ucapan. Ucapannya menunjukkan seperti ini atau enggak? Nah itu loh. Hah? Hadisnya bentuknya apa? Bentuknya adalah perbuatan. Perbuatannya menunjukkan sepertinya atau enggak? Nah itu. Itu periwayatan namanya. Naam. Wa mawdu'uhu, dan pembahasannya, pembahasannya masalah riwayat ini, al-bahsu fi dhatin nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Wa ma yasduru an hadhihi dhat, dan apa saja yang muncul dari zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aqwalin, baik berupa ucapan, wa af'alin dan perbuatan, wa ahwalin dan keadaan. Paham belum ini? Wa minal af'ali al-iqrar, termasuk bentuk perbuatan Rasulullah adalah ikrar. Ikrar itu Rasulullah mengakui. Jadi ada sahabat yang melakukan perbuatan, Rasulullah enggak ngingkari. Paham ya? Enggak ngingkari dan juga memerintahkan ikrar, pembolehan istilahnya. Seperti itu. Fa innahu yu'tabaru fi'lan, yang seperti itu termasuk dianggap fi'lan, perbuatan, walaupun Rasulullah enggak melakukannya. Karena apa? Ikrar tadi itu, pengakuan. Wa ammal ahwal, perhatikan tadi, ahwal, keadaan itu maksudnya bagaimana? Fa hiya sifatuhu, yaitu mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW. Katul, apa tul? Apa tul? Tingginya Rasulullah. Wal qisar, apa qisar? Pendeknya Rasulullah SAW. Wal laun, apa laun? Warna kulitnya. Ini keadaan semua. Nah, wal ghadab wal farah, dan marah dan senang atau bahagianya Rasulullah SAW. Wa ma'asyubah zalik, dan yang semisal itu. Keadaan semuanya. Itu yang dibahas dalam ilmu apa? Riwayah. Sekarang yang berikutnya, pembagian kedua. Amma ilmu al-hadis dirayatan, dalam ilmu hadis secara dirayah, ingat-ingat ya, ada riwayah, ada dirayah. Nah, dirayah itu makna globalnya kalau di kamus itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan mengenai hadis ini apa gitu loh istilahnya. Fahuwa
Naam, perhatikan baik-baik. Diraya fawa ilmun yubahathu fihi an ahwali rawi wal marwi min haythul qabul warrad. Ini yang perlu antum hafal. Karena pembahasan kita yang ini, pembahasan kita yang secara banyaknya panjang lebarnya yang ini. Ilmu yubhasu fihi, ilmu yang dibahas di dalamnya an ahwali rawi, tentang keadaan perawi. Perawinya sikoh, makbul atau mardud atau bagaimana? Wal marwi, marwi itu yang diriwayatkan, hadis maksudnya. Hadis sahih, maudhu', palsu atau bagaimana? Min haitsul qabul warrad, ditinjau dari si qabul apa qabul? Diterima, warrad ditolak. Itu namanya ilmu hadis, ilmu dirayah yang kita pelajari ini. Misal contohnya, idza wajadna rawiyan fa inna nabhas hal hadha rawi maqbulun am mardud. Contohnya, apabila kita jumpai seorang perawi, maka kita mencari rawi, perawi ini makbul diterima hadisnya am mardud atau ditolak. Nah, ini ilmu dirayah namanya. Ini butuh apa? Butuh yang namanya keseriusan. Ke apa? Keseriusan. Apa? Ke keseriusan. Gitu ya, coba ulangi. Keseriusan. Naam ahsan. Naam barakallahu fikum. Jadi butuh yang namanya serius. Paham ya? Perhatian penuh, karena susahnya ini kalau di awal-awal orang belum tahu susah. Tapi nanti kalau tahu cabang-cabangnya, seperti takribut tahdib, paham ya? Tahdibul kamal, paham ya? Itu nanti antum akan terbuka itu, bisa lihat bagaimana keadaan para perawi. Nah, jadi butuh apa tadi? Serius dan perhatian penuh. Yang mudah aja ya lafadznya. Naam. Amal marwiyu, adapun yang diriwayatkan itu hadis, fa innahu yubhas fihi, maka dibahas di dalamnya mahwal maqbul minhu wa mahwal mardud. Mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak? Kan perlu cek lagi. Karena terkadang perawinya semuanya sikoh tapi hadisnya palsu. Bisa enggak? Bisa. Maksudnya dicomot gitu loh, ngambil perawi-perawi yang sikoh, dimasukkan hadis yang palsu. Tiba-tiba utlubul ilma walau bisir. Ya sebutkan ini atau yang paling mudah. Ya kan, cari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya palsu, tapi sanadnya sahih itu bisa gitu loh. Karena ada orang yang mencomot tadi itu. Mengambil sanad-sanad yang sahih, dimasukkan dalam hadis yang palsu. Nah, wabihada na'rif, dengan penjelasan ini kita mengetahui anna qabulal rawi, bahwasanya diterimanya seorang perawi la yastalzim qabulal marwi, tidak mengharuskan diterima juga periwayatannya. Perawinya fikoh diterima, tapi kalau hadisnya palsu enggak diterima gitu loh. Karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Oknum-oknum yang suka memalsukan apa? Hadis. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya beberapa orang yang suka memalsukan hadis. Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Li'anna sanada qad yakunu rijalu thiqatan udulan. Karena sanad, apa itu sanad kemarin? Silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Silsilah itu maksudnya rantai. Rantai mata hadis, yang sampai kepada matan hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fi, maksudnya adalah apa? Rangkaian silsilah para perawi hadis yang sampai kepada matan. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, anna Abu Hurairah qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, itu namanya sanad. Mulai dari haddatsana pertama tadi sampai terakhir namanya sanad. Silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Paham ya? Silsilah rangkaian para perawi hadis yang sampai kepada matan. Paham ya? Yang menyampaikan kepada matan itu namanya sanad atau isnad, itu hampir sama. Cuman kalau isnad itu cuman beda apa beda kata, cuman terkadang digunakan makna yang sama. Mau insyaallah ya? Naam. Li'anna sanada qad yakunu rijalu thiqatan udulan, karena sanad itu terkadang bisa jadi rijalnya para perawinya thiqah, terpercaya, udulan, memiliki sifat adalah, mustaqim sirah, jalan hidupnya lurus. Ingat-ingat, udulan memiliki sifat adalah, apa adalah? Mustaqim sirah, orang yang jalan hidupnya itu lurus. Jalan hidupnya lurus, seseorang dikatakan jalan hidupnya lurus apabila nam yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shagha'ir, yaitu orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Naam. Lakin qad yakunul matan syadzan aw mu'allalan, bisa jadi matanya itu ya. Naam, inti hadisnya itu syadzan ganjil aw mu'allalan, atau ada penyakit di dalamnya. Penyakit yang bagaimana ini? Penyakit yang qadihah, penyakit yang bisa merusak. Nah, Allahu musta'an. Fahina idin la naqbaluhu, maka pada waktu itu pula kita tidak menerimanya. Kama anahu ahyanan, sebagaimana terkadang pula la yakunu rijalu sanadi yasiluna ila haddil qabul wasiqah. Perhatikan baik-baik. Terkadang pula
para perawi rijal sanadnya itu tidak sampai tingkatan apa? Tidak sampai tingkatan batasan diterima dan siqah. Jadi di bawahnya. Paham ya? Tidak sampai tingkatan diterima atau siqah para perawinya. Tapi walakinil haditsu, nam walakinil haditsu, akan tapi hadisnya nam nafsuhu secara zatnya yakunu maqbulan. Hadisnya maqbul. Ini ingat ya, ini biasanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Paham ya? Hadisnya diterima, tapi para perawinya semuanya du'afa, lemah semuanya. Karena comotan dan itu. Perhatikan baik-baik ya. Karena comotan dan itu. Kan hadisnya enggak diterima. Hadisnya, nah barakallahu fikum, enggak diterima. Nah, karena seperti itu. Terkadang perawinya itu siqah. Perawinya itu hadisnya palsu. Paham ya? Atau sebaliknya itu. Para perawinya semuanya tidak sampai tingkatan siqah, tapi hadisnya sahih. Nah, Allah musta'an. Wa dzalika li'anna lahu syawahid minal kitab wassunnah. Karena seperti itu terkadang disebabkan karena ada syawahid, ada penguat-penguat dari Al-Qur'an wassunnah, au qawaid syariah tu'ayyiduhu, atau ada kaidah syariat yang menguatkan dan mendukungnya. Oleh karena itu kalau antum jumpai di kitab terkadang apa? Wal hadis sahihun bi syawahidih. Ya enggak? Wal hadis hasanun bi majmu'i turuqih. Bi majmu'i turuqih wa syawahidih. Kadang antum jumpai seperti itu. Wallah alam kalau antum melihat kadang antum tulisan seperti itu menunjukkan bahwasanya dikumpulkan berbagai macam jalannya dan dikuatkan ditopang dengan dalil Al-Qur'an was sunnah atau dengan kaidah-kaidah syariat tadi itu. Mafhum insyaallah, Abdullah? Mafhum? Ya, na'am. Idzan jika demikian, faedatu ilmil mustalah hadis, faedahnya apa sih? Ilmu mustalah hadis itu ini harus tahu ini. Biar antum enggak gagal paham, harus tahu ini ya. Antum belajar apa, akh? Antum belajar udah belajar mustalah hadis. Apa sih faedahnya belajar mustalah hadis? Wallah alam. Jadi harus tahu juga faedahnya kenapa belajar mustalah hadis. Faedahnya nih, ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min hadis. Ini kesimpulannya kesini semua. Faedah tujuan mempelajari ilmu mustalah hadis secara simpelnya ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min hadis. Mengetahui atau mengenal sesuatu yang diterima ataupun yang ditolak dari hadis. Intinya gitu. Intinya mengenal atau mengetahui hadis yang diterima atau yang ditolak. Dah, itu ada. Intinya apa tadi? Fungsinya ngapain belajar ilmu mustalah hadis? Ayo. Paham ya? Mengetahui atau mengenal hadis yang diterima atau ditolak. Paham ya? Ini tolak terima. Dah itu ada. Simpel itu. Mahfum adalah apa tujuannya tadi? Nah, untuk mengetahui bahwasannya hadis itu bisa ditolak atau diterima. Wa hadza muhimmun bi haddihi dzatih. Perhatikan baik-baik ini. Wa hadza muhimmun bi haddihi dzatih. Ini adalah perkara yang penting sekali ditinjau dari zat ilmu hadis itu sendiri. Li'anan ahkam syar'iyyah. Atau ditinjau dari zat hadis itu sendiri. Li'anan ahkam syar'iyyah ta, dikarenakan hukum-hukum syariat ini mabniyatun 'ala tsubuti dalil wa 'adamih. Karena hukum-hukum syariat ini dibangun di atas tetapnya adanya sahihnya dalil tersebut dan tidak sahihnya. Paham ya? Antum sekarang berbuat, bertindak, sahih enggak hadisnya itu loh? Sahih enggak dalilnya? Nah, wa sihhatihi wa dha'fihi, dan juga dibangun di atas apa sahihnya hadis tersebut dan lemahnya hadis tersebut. Karena dalil itu adalah apa? Adalah petunjuk mayursyidu ilal matlub, sesuatu yang mengarahkan kepada apa yang barakallahu fikum diinginkan. Nasallahu sallallahu alaihi wa sallam. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillah rabbil alamin.